Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rika Fitriani. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses yang sistematis dan juga teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Tujuan dari metode pembelajaran yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya agar mereka bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Metode pembelajaran juga bertujuan untuk membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan baik. Dan proses pembelajaran bisa dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan dan juga penuh semangat sehingga siswa bisa menerima materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada fungsi dari metode pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik, di mana metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan motivasi tersebut, siswa menjadi terdorong untuk lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran, di mana metode pembelajaran merupakan sebuah alat yang bisa membantu siswa untuk menangkap ilmu yang telah diberikan oleh guru. Oleh karena itu, guru juga perlu memperhatikan apakah metode pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan karakteristik siswa atau tidak. Kemudian yang ketiga, alat mencapai tujuan, di mana metode pembelajaran merupakan sebuah alat yang bisa membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menyampaikan materi kepada siswa secara langsung. Kemudian yang kedua, metode diskusi, di mana metode pembelajaran dilaksanakan dengan cara melibatkan siswa untuk belajar memecahkan masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi, metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung mengenai materi yang sedang diajarkan. Kemudian keempat, metode resitasi, metode pembelajaran yang biasanya mengharuskan siswa untuk membuat sebuah resume mengenai apa yang telah guru sampaikan. Kemudian ada metode eksperimen. Metode ini dilakukan dengan cara praktikum atau kegiatan percobaan di laboratorium untuk siswa bisa melihat secara langsung materi yang sedang diajarkan. Kemudian ada metode karya wisata. Metode ini memanfaatkan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Kemudian ada yang namanya metode latihan. Metode ini dilakukan dengan cara guru melatih keterampilan siswa untuk membuat sesuatu atau merancang sesuatu. Kemudian ada yang namanya metode debat. Metode ini dilakukan dengan cara siswa beradu argumentasi baik perorangan maupun kelompok, tetapi debat ini dilakukan secara formal dan juga memiliki aturan tertentu untuk membahas dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian ada metode mind mapping. Metode ini menekankan cara berpikir secara runtut mengenai sebuah permasalahan, bagaimana terjadi permasalahan tersebut dan juga bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saja materi tentang metode pembelajaran yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.